MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sayang, Hani cari apa? Aku tadi dengar suara Mama. Mama? Kangen ya sama Mama? Tadi Hani mimpi ya? Gimana kalau sekarang kita doa sama-sama buat Mama? Biar Mama tenang dan bahagia di sana. Selamat malam, Pak Farhan. Malam, Bu. Bu? Bu, tolong antar Ibu Astrid ke kamar tamu, Bu, ya. Baik, Pak. Enggak, Mas. Aku mau sama kamu. Oh, ada urusan kantor, ya? Hampir lupa. Enggak apa-apa, Bu. Saya aja yang antar. Yuk, kita masuk. Kita bicara kerjaan. Yuk. Aku gak ngerti sama kamu. Ngapain kamu ngomong gitu depan Bu Mayang? Kenapa? Kamu takut sama dia? Aduh, bukannya gitu, sayang. Aku gak ngerti sih kamu. Usir dia. Usir dia? Gak mungkin. Gak. Dia siapa, Mas? Kamu dengar ya. Aku gak mau ada siapapun di rumah ini yang bersangkutan dengan Mutia. Aku gak mau itu. Usir Bu Mayang? Oke. Kalau kamu gak mau usir Bu Mayang, aku yang pergi kalau kamu gak mau usir dia. Ini apa sih, sayang? Jangan kayak gitu lah. Kamu mau pergi kemana lagi sih? Oke, aku usir dia. Tapi gak sekarang. Kita istirahat dulu. Kita pikirin dulu gimana caranya kita keluar dari masalah kita. Mutia! Kamu ini menggabung sama anak mau benar banget, Mutia! Apa-apaan sih kamu? Kamu! Mutia! Lepas!
Kamu sendiri yang bilang kan, Mutia udah gak bisa ganggu kita lagi. Dia udah dikubur, Astrid. Dia udah dikubur, tapi dia tetap aja gangguin kita, Mas. Apalagi mama kamu. Mas, kamu apa? Aku pengen mama kamu terima aku, Mas. Tapi kalau gak bisa juga, kamu harus pilih. Kamu ngomong apa sih? Kamu pilih aku atau mama kamu? Kamu kenapa sih kok kayak gini? Oke, okay. Aku yang akan mati! Aku yang akan mati! Seth! Oke. Aku pilih kamu. Tapi kamu juga harus ngerti aku gak mau hidup susah. Kamu kasih aku kesempatan, kasih aku waktu. Sekarang kamu keluar, Mas. Kamu keluar, aku pengen istirahat. Aku pengen tenangin diri aku. Kamu keluar! Seth! Udah kamu keluar! Aduh, keluar! Jangan kayak gini! Keluar! Lihat aja nenek tua. Aku akan balas dendam. Kamu akan rasain akibat. Apa Farhan? Maaf Pak, saya dengar ada ribut-ribut. Ada apa ya Pak? Asisten pribadi saya, dia lagi ada masalah pribadi. Lagi drop dia. Makanya saya biarin dia tidur di sini, biar saya tidur di kamar tamu aja. Tadi pas pas saya coba nenangin sambil emosi, makanya foto-foto pada jatuh. Nanti tolong diberesin Bu ya. Baik Pak. Pantas saja arwah Ibu Mutia tidak pernah tenang. Kok Mama bisa tahu sih? Datang lagi. Kalau nama aku dicabut dari warisan gimana nih? Bisa kehilangan semua yang aku punya. Gara-gara Tante Tasya nih. Farhan, akhirnya kamu telepon aku. Tante Tasya, Tante ngasih tahu Mama semuanya kan? Tante cuma pura-pura ngedukung hubungan aku sama Astrid. Tante emang pengen ngancurin hidup aku ya? Farhan, kamu tuh apa-apaan sih? Telepon aku malah nuduh aku sembarangan, hah? Asal nuduh gimana? Cuman Tante yang tahu tempat itu. Mama gak tahu sama sekali. Sumpah demi apapun, Farhan. Aku gak ngelaporin apapun sama mama kamu. Lagian kalau misalkan aku yang ngelaporin semuanya sama mama kamu, gak akan mungkin aku tadi kabur. Tante gak usah ngebela diri. Farhan, aku tuh masih di pihak kamu. Jadi aku tegasin sekali lagi sama kamu, bukan aku yang ngelaporin sama mama kamu. Farhan, kalau menurut aku ya Farhan, mendingan kamu pulang ke rumah, terus kamu jelasin baik-baik sama mama kamu, biar hubungan kamu sama Asri bisa diterima, ya? Tante gak usah ngatur-ngatur aku deh. Farhan! Kenapa Farhan jadi nunggu aku sembarangan sih? Kenapa juga ya? Pak Andi bisa tahu semuanya. Aduh, pusing.